Halo, ketemu lagi di channel Beda Tapi Kembar. Kali ini kita mau lihat kondisi terkini persiapan untuk MTQ di Kabupaten Sanggau. Jadi sekarang kita jalan-jalan menuju lokasi, yaitu di Kompleks Sabang Merah Sanggau. Nah, MTQ ini merupakan MTQ tingkat provinsi yang diselenggarakan di Kabupaten Sanggau. Sekarang kita sudah memasuki area Kompleks Sabang Merah. Sini kita bisa lihat persiapan sudah sejauh mana untuk pelaksanaan MTQ tersebut. Tenda-tenda sudah dibangun, gerbang sudah didirikan. Nah, di sini di Tribun Sabang Merah kita bisa lihat kondisinya saat ini bahwa keadaannya seperti ini. Tenda sudah siap, tribun sudah dipersiapkan dengan matang, tinggal finishing lagi. Jadi kita keliling lagi untuk melihat lokasi di rumah adat Melayu. Nah, di sini kita bisa lihat kondisi di rumah adat Melayu juga sudah dipersiapkan, tinggal finishing. Nah, persiapan ini memang disiapkan semaksimal mungkin agar pelaksanaan MTQ ini dapat berjalan dengan sukses. Lanjut, kita kembali ke area Tribun Sabang Merah. Di sini nampak sekali tenda-tenda yang berada di sekitaran Tribun Sabang Merah lagi dipersiapkan, bangun. Nah, di sini kita lihat ada pasukan drum band yang akan tampil pada pembukaan nanti. Dari kejauhan kita lihat Tribun Sabang Merah ini memang sudah dihias sedemikian rupa. Juga di depan tribun ini sudah dibuat miniatur masjid yang sudah cantik, tinggal finishing lagi. Jadi hari ini tanggal 22 Agustus, kondisi untuk persiapan pelaksanaan MTQ sudah sejauh seperti ini. Nah, kita lanjut ke area untuk stand pameran. Nah, ini bagian ini ada stand-stand pameran, juga tenda-tendanya sudah dibangun, tinggal dirapikan lagi dan finishing lagi. Kita lanjut lagi ke area lain di Kompleks Sabang Merah ini, karena Kompleks Sabang Merah ini luas sekali ya. Kita bisa lihat, kita menuju ke tempat berikutnya. Nah, pada bagian ini kita bisa lihat spanduk-spanduk sebagian sudah dipasang, disusun rapi di tepi-tepi jalan sehingga menambah kondisi di pinggir-pinggir jalan ini semakin menarik karena sebagian spanduk itu sudah terpasang. Lanjut kita ke area berikutnya. Nah, pada bundaran Sabang Merah ini persiapan juga sudah dibuat. Nah, sudah diperbaiki. Kemarin ini lokasinya nih longsor ya, kawan-kawan. Ini sekarang sudah diperbaiki. Nah, sekarang kita menuju ke area berikutnya.
Jadi nanti kawan-kawan perlu ketahui, di sekitaran bundaran ini nanti, sekitaran jalan ini nanti akan disiapkan untuk parkiran tamu maupun parkiran setiap kabupaten yang ikut dalam kegiatan MTQ yang ada di Sanggau ini. Jadi kalau kawan mau nonton atau pergi ke Sawang Merah melihat acara MTQ, lebih baik saya menyarankan kawan-kawan melewati jalur ini, karena di jalur ini akan disiapkan parkiran khusus untuk para penonton atau tamu undangan dan peserta lainnya. Jadi komplek ini memang sudah dipersiapkan sedemikian rupa untuk pelaksanaan kegiatan MTQ. Jadi kita berdoa bersama, semoga kegiatan ini berjalan dengan lancar dan sukses, sehingga Sanggau semakin dikenal, semakin maju dan terdepan. Salam Beda Tapi Kembar Plus.